Dari kasih keju apa itu, Pak? Yang khusus, Pak. Ini? Iya. Sama ya, Mas, sama ya? Iya. Mulai buka jam berapa, Mas? Jam 6 pagi. Iya. Sampai jam? Jam 12. Sampai jam 12 malam. 12 ya. Sorry, Lur. Terlalu semangat iki, Lur, ya. Oke. Mulai buka sampai tutup. Bawa berapa porsi kalau hari Minggu kayak gini, Mas? Kurang lebih 300. 300 ya. Oke. Satu porsinya berapa, Mas? 13. 13.000 kali 300. Wih, omsetnya ngeri, Lur. 3.500.000, Lur. Wah, ini naik genep sebulan yo, cepet dibangun rumah yo, Mas yo. Mas Samsul, ya. Dulu awal-awal usaha kayak gini butuh modal berapa ya, Mas? Gerobak, alat? 4 juta. 4 juta udah siap jualan ya? Sudah. Awal-awal dulu balik modal berapa bulan, Mas? Ya kurang lebih 2-3 bulan. 3 bulan udah balik modal. Assalamualaikum teman-teman, aku namanya Kinan dan Ola. Oke, teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatannya ya. Ini adonannya ya, Bu ya. Wah, Lur, adonan ini. Ini kalau boleh saya tahu terbuat dari apa ya, Bu ya? Kurang lebih aja, Bu. Dari isinya ada wortel. Wortel. Sosis, ayam. Jagung. Jagung ya, Bu ya. YouTube. Ini pastry-nya ya, Bu ya. Bu, itu pak pastry-nya itu bikin sendiri apa beli, Bu? Pesan ya. Kalau bikin ribet ya, Bu ya. Enggak mungkin. Soalnya sehari ini 300 porsi, Mas. Masya Allah. Lentur tapi ya, Bu ya. Dari kasih keju apa itu, Pak? Ya, sukses, Pak. Ini? Iya. Oh, itu cheddar ya? Iya. Ini sekali orang pesen, pesenannya banyak ya, Bu ya? 4, 5, 7 gitu ya, Bu ya? Enak ya, Lur. Kalau yang putih itu apa, Pak? Mayones. Setelah dari sini terus dimasukkan ke oven ya, Pak ya. Iya, betul. Ini kurang lebih berapa menit, Pak, masaknya, Pak? 5 sampai 10 menit. Pak. 5 sampai 10 menit ya, Pak ya. Ya. Satu oven bisa muat berapa? 6, Mas. 6 ya. Kalau 6 12 ya. Untuk satu oven ya, Pak ya. Ya. Itu 12, Lur. Berarti kalau misalkan 4 ini kepake semua 48, Lur. Yeah.
Tambah laris ya Mas yo. Mas ya Allah. Ini saya masih kebagian enggak ini? Masih. Tunggunya sampai 4, Lur. Masya Allah. Ini kalau hari Minggu biasanya habis berapa porsi kayak gini, Mas? Kurang lebih 300 porsi. Satu porsinya berapa, Mas, harganya? 13 kali 300, Lur. Omsetnya ngeri, Lur. 3,5 juta luweh. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Wah, antriannya, Lur. Banyak banget, Lur. Mas Samsul, ya. Dulu awal-awal usaha kayak gini butuh modal berapa ya, Mas? Gerobak, alat? 4 juta. 4 juta udah siap jualan ya? Ya. Awal-awal dulu balik modal berapa bulan, Mas? Ya, kurang lebih 2-3 bulan. 3 bulan udah balik modal ya, Mas ya? Mantep, Lur. Lah ini belajarnya sendiri dari mana, Mas Samsul? Ya, sebagian oleh sebagian lihat temen jualan kayak gini. Oh, temen jualan kayak gini? Iya. Akhirnya tanya-tanya itu diajari gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, menjanjikan ya, Mas ya, ini ya? Alhamdulillah, Mas. Semoga nanti habis liput usahanya tambah laris ya, Mas ya? Amin. Nah, ini terakhir, Mas. Resepnya apa, Bang? Biar usahanya itu bisa laris manis seperti Mas Samsul itu. Per hari habis 300 porsi gitu. Yang penting rasa dijaga. Rasa dijaga ya, Bang? Iya. Oke. Maksudnya itu bahan tidak dikurangi gitu ya? Enggak. Walaupun harga mahal gitu ya, enggak dikurangi ya, tetap ya? Enggak, betul, Mas. Dapat ide dari mana jualan kayak gitu, Mas? Ya, dulu ya teman sih jualan kayak gitu, Mas. Terus lama-lama pengen jualan gitu aja. Komplit. Ya. Kakak sama teman ikut apa? Ya, teman lihat aja sih, Mas. Ya, saja. Iya. Bentuknya gini ya, Lur ya. Harganya 13.000, Lur. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu ya, Lur, supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Lur ya. Kayak ngene lho, Lur. Jadi iki jerone to, Lur. Oh, jerone iki ono anune. Dalamnya ini benar-benar lembut, lumer, gurih, Lur. Panas banget ini, Mas. Isinya apa aja itu dalamnya, Mas? Jadi dalamnya ini isinya ini jagung, sosis, terus ayam, ini sama wortel, Mas. Dikasih keju juga itu ya? Ya, pastinya ya, Mas ya. Oke, yang paling penting micin, Mas. Biar nambah pinter ya, Mas ya. Micinnya kerasa banget ya, Mas ya. Oke, siap. Wow, mantap. Wah. Creamy enggak, Mas, itu, Mas? Pol creamy nih, Mas. Oke ya. Kali ini, Lur, ya. Ini sayangnya panas ya, Lur. Jadi ini nailat plocot, Mas. Serius sih. Nah, ini bisa lihat sendiri nih uapnya ya, Mas ya. Panas pol, Lur, ya. Pantes tadi kakaknya keluar, ini masih rame, Lur. Itu bisa dilihat, Mas. Yang sebelah sana, Mas. Ya Allah, antri ini, Mas. Jadi Mas Samsul ini, Mas, dulunya belajar sama teman. Diajari terus buka sendiri, Mas. Kalau hari Minggu kayak gini, sehari, Mas, 300 porsi, Mas. Untuk satu porsinya harganya 13.000. Itu bisa dicari aja, Mas. Omsetnya 3.900 loh, Mas. Nih, Mas ya. Asli nendang nih, Mas, rasanya, Mas. It. Kulitnya crispy enggak, Mas? Kulitnya ini renyah, gurih, wah, jos tenan, Mas. Berarti crispy di luar, lembut di dalam ya? Betul, Mas. Masya Allah. Itu isinya belum cair ya? Belum cair, Mas. Enak epol, Mas. Hmm.
dari saya. Enggak nyoba pakai saus, Mas? Wah, jangan, Mas. Oke. Oke, sekian dulu ya dari saya, Tarjo Kucingan. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Dadah.